Bapak sedok manis, adek dengan kecoh. Jos! Bahaya Rio. Angkat, angkat tinggi, kalau saja. Rumah baru dah. Well. Ada tiga kali ning nang. Mantap penonton. Mau lepas seperti berondong sama tante lengket. Cinenjo 4 tim. Luis Peroto juga hadir dan beberapa pemainnya sudah malang melintang akan hadir di hari besok. Dan sekaligus informasi juga, mohon maaf, bersama saya Dian Ajuk asli Kawali Ciamis yang memandu jalannya pertandingan kurang begitu maksimal karena jelas menyisakan sisa-sisa suara. Namun hari ini telepon langsung oleh Bos Al Jabar untuk bisa memandu jalannya pertandingan di acara syukuran hitanan sang anak, dan saya doakan semoga menjadi anak yang berbakti kepada nusa bangsa dan agama. Baik, kembali dengan hitungan detik dan jos. Apa yang terjadi? Satu ancaman kembali daripada nomor 1 membuka nomor punggung 6. Saya terandalan dapatnya kembali dengan faktor usia dengan cukup berprestasi. Sorry, kembali kita lihat apa yang terjadi. Si kuda yang mana? Kuda yang mana? Aduh! Satu ancaman Arsil lewat middle blocker kembali dengan bledosnya dengan si alap-alap Samrnyowo. Satu sama kembali dengan gecolan. Perhatikan sesaat di satu pertahanan kembali mencoba untuk membombardir lewat Bang Toyib. 1, 2, 3 cocor masuk, ya Allah, dibiarkan. Dapatnya kembali sang libero andalan. Bagaimana sudah ada terlalu banyak makan seblak jadi ngahuleng tarik terjadi. 1, 2 di satu perjalanan masih ada nomor 3 ada Edo. Lepas dong manis, adek dengan kecoh. Jos! Bahaya Rio! Satu dengan cuek ke si ganteng kalang. Ya dapatnya kalau tidak salah sebagai pengantin baru. Dan dua sama perhatikan. Di satu perjalanan kembali kita lihat apa yang terjadi. Pastikan kembali nomor 8 siapa di sana. Kalau bukan sudah Arsil, sepatu Anda berbunyi klik biar lebih tajam. Masuk dibiarkan Herda Kidang. Satu kembali bocah didikan kalau tidak salah bersama Apapil yang hari ini dibawa langsung daripada bendera Pawana Elit dan 3-2. Hitung penonton. Kumaha barudak. Well. War. Lasak jauh. Well. Bagaimana rekan-rekan? Very good, very well. Passingnya good, speednya newel. Satu kembali kita lihat apa yang terjadi. Dorong bola ke depan. Angkat manis dan hitungan detik ning nang. Oh, satu ganjalan kembali dan apa yang terjadi Rio? Gerak gerik Anda dipantau oleh 4 tangan berada di atas jaring. Gerak gerik Anda jelas dipantau oleh 4 tangan bersama monster block. Lewat kembali sudah Aldi tanpa Ajhar. Angkat Sarudin baik manis. Kelada keken hempasan si bocah malas. Satu pemain yang satu ini jarang sekali latihan karena rapatnya tarkam di setiap sudut kota. Papangi Istara di lembur, ya Allah. 4 sama kembali. Ada siapa di sana? Kelana keken Nur Pahreja. Angkat ada Sahri di sana. Mane sempasan masih Aldi dan satu poin saja bertambah menjadi 5-4. Baik, 5-4 kembali masih Kelana keken si bocah malas. Lepas bocah malas dengan Bang Toyib, angkat tinggi Bang Toyib. 1 poin kembali ganjaran jadi, namun ternyata bola terpelesek jauh. Dan sementara itu hilangnya peredaran atau hilangnya ritme di 2 perjalanan hebat dan melintas di hadapan kita semua. Manis Sahri, angkat dan apa yang terjadi? Sahrudin baik dan jalan cerdik dan 1 poin kembali menjadi leading dan poin yang tidak jauh penonton. Dapatnya kembali dan poin merayap seperti cicak. Di Baskom. Iya, terima kasih yang berbaju merah nampaknya. Yes! Satu ancaman kembali cerdik dari belakang kembali mencoba lewat Agus Mas Jo. Lagi-lagi 1, 2, 3 kebunyian daripada Agus Jo. Dan satu kembali gecel dan senjata pang bola bergabung bersama balon. Seperti balon tanpa benang dan poin saja kembali menjadi 6 sama. Poin yang tidak mau lepas seperti berondong sama tante lengket. Bahaya nampaknya kembali dengan dipesan. Salahkan di depan.
jelas. Kembali kita lihat apa yang terjadi. Kosong kolong pong. Satu, perhatikan kembali kita lihat apa yang terjadi. Dorong bola ke depan masih. Apa yang terjadi Bang Toyi? Bang Toyi masuk, dibiarkan penonton dari awal perjalanan. Poin rally yang tidak jauh dan lengket seperti berondong sama tante. Tidak mau lepas. Tujuh sama. Lepas tujuh sama, masih ada nomor punggung dua. Ada Ade Sengge Lana. Satu, apa yang terjadi? Ancaman daripada Sun Arsil. Lewat satu si ganteng kalem dengan kumis tipis untuk bisa merayap. Merayap dan atau memperkecil. Satu, dua, tiga dengan satu ancaman. Dan Jos Ade super dengan manis. Lepas satu ancaman kembali. Ningnang, ningnang. Mas Kelana Keken berada di barisan paling bojok dan justru terpeleset, terperosok di barisan paling bontot atau paling belakang saja. Baik, saudara-saudara, kembali kita alihkan pandang mata ke lapangan kembali dengan satu konsentrasi. Perhatikan, lewat kembali kita lihat dari kon. Jangan salah ucap kon. Konsentrasi. Perhatikan 98 bahaya bos. Jangan salah ucap. Kembali kita lihat apa yang terjadi. Penonton hitung. Perhatikan kembali dengan satu tekanan kon. Konsentrasi dan mem. Memang yes. Satu kembali dengan satu ancaman kembali. Nice. Ancaman kembali dengan satu ning nang. Balikan satu ning nang. Cos. Sudah melalui garis dan poin 9 sama. Nampaknya kembali dengan suara yang cukup mendayu-dayu di satu perjalanan hebat kembali. Dan tadi dibuka langsung bersama MC dari lokal, mungkin si abang yang berbaju putih di sebelah saya. Terima kasih banyak bang yang tadi telah membuka langsung di pertandingan laga grand final. Nampaknya kembali si abang tidak mampu. Pertandingan cukup menarik di satu pertandingan nomor 3. Ada saudara Edo. Lepas down teknik daripada Pomona Elite dengan polyball division. Satu emang terjadi ning nang. Kurang cermat dan 11-9. Apa kabar Boyut Mundi? Nampaknya Anda tercecer di barisan paling jauh. Apa yang terjadi? Sikat John. 12-9 tim out. Dan 12-9. Ya, nampaknya ini rekan saya sebagai MC yang nampaknya ikut berpartisipasi. Ya, berpartisipasi. Mohon maaf, ingin memandu katanya. Silakan, Bung. Minum dulu. Ya, sementara Pohon Elite akan melakukan nomor punggung 3, angkat tinggi-tinggi. Keras sekali. Ternyata keluar ya. Poin bertambah untuk Wade Mounting. 10-12. Ya, Wade Mounting akan pendek datangnya, dibiarkan. Ternyata keluar. Kontrol yang bagus nih. Kembali pindah bola. Poin untuk Pohon Elite. 13-10. Pohon datang langsung. Angkat tinggi-tinggi. Diterima langsung cut masih dapat dipendung ya. Sehingga kembali poin untuk Pohon Elite 14-10. Pohon Elite gagal penting nomor 27 ini langsung saja keras sekali diumpankan masih dapat ditahan. Oh, ternyata keluar ya, kelas semacam daripada kembali Buat mendung apa nak buat tu? Angkat tinggi-tinggi, terus semes, diangkat ke belakang, semes, lagi-lagi ke pinggir ya, terlalu melebar sehingga poin bertambah untuk buat mendung 12-14, hanya tipis saja. Sementara Boyd Mounting akan lakukan sih. Tinggi datang ya, diterima, diumpankan kemana dia, sebelah belakang ditembak saja. Masih dapat dibendung, dibalas, ditembak lagi, masih dapat diangkat. Angkat tinggi kali saja. Oh, apa yang terjadi rupanya? Kembali poin untuk Pohon Elite 15-12. Yeah.
Ya, namanya terima kasih banyak. Tadi beberapa poin dipandu oleh abangku. Terima kasih, Bang. 13-15 kembali kita lihat apa yang terjadi lewat satu sentuhan. Satu ancaman kembali mencoba dengan satu serangan. Coba diberikan dengan satu ancaman. Jus! Lepas kembali dengan hitungan detik kembali. Ning-nang, ning-nang. Mantap, penonton bahaya. Sarudin Bay. Lewat sentuhan tajam kembali seperti anak panah melesat daripada busurnya. Atau seperti harimau menyambar daripada mangsanya. 14-15. Satu ancaman kembali kita lihat apa terjadi. Dorong bola ke depan. 1-2-3 dan satu poin opasan. Dan bagaimana? Bagaimana Pauna Eli? Anda berhasil disamakan lewat fondasi-fondasi yang coba diluncurkan bersama Buyut Munding Boboto ayah Kaila. Lepas sentuhan Bang Toyi. Balas. Sahrudin Bay kembali terpeluh rangkap atau terjerat. Dan satu kebelas saja bertambah menjadi 16-15. Nomor punggung 4 kembali kita lihat apa yang terjadi. Siapa di sana kembali kalau bukan sudah Wakwai. Lepas Wakwai. Kita lihat apa yang terjadi. Angkat yang dituju. Dan satu kembali masih. Siapa di sana Yudo menghasilkan poin peruntungan. 16 kawin. Baik 16 kawin yang beberapa kali 16 sama di satu perjalanan lewat sang quicker sudah Yudo angkat tinggi Syahril lepas apa yang terjadi Kuma Barudak. Well, very well mantap dengan luar biasa satu ancaman dan satu poin saja bertambah 17-16 baik dapatnya ini di laga pertandingan cukup menarik 8 besar di acara syukuran hitam ada kami tercinta daripada Wasal Jabar Rabanya dan ada 3 acara hari ini poli untuk hari besok ada iring-iringan kalau di Ciamis namanya Karnaval baik untuk hari Selasa itu ada musik dari Jawa Timur Adela wow luar biasa baik wah nampaknya kembali dan untuk hari Selasa Adela yang berkolaborasi atau featuring daripada Ade Astrid nampaknya ya akan dengan luar biasa baik saudara-saudara lewat 18-17 kembali kita alihkan nomor punggung 2 Ade Singgi lepas deh ada Ade Suma Sadi Dustin bahaya Sarudin Bae lepas kembali sikat John satu luar biasa kembali dengan satu sentuhan masih naik yak. Baik dan 18 sama lolos tanpa kawalan penonton. Gatleknya. Baik saudara-saudara. Nampak kembali 18 sama masih ada nomor punggung 2. Ade Singgi kembali kita lihat apa yang terjadi. Saudara-saudara, apa yang terjadi dalam bola ke depan? Yes. Baik Sarudin Bae. Satu ancaman Bang Didin. Dapatnya kembali dan satu ancaman kembali kita lihat apa yang terjadi masih Sadi Dustin. Lewat satu sentuhan konsentrasi lagi-lagi kembali Cikini ke gondang dia yes. Satu ganjalan cetik dan poin saja bertambah menjadi 20-18 Sadi Dustin lewat sitangan bahaya atau sitangan seribu variasi angkat pawai dan lempasan satu ancaman kembali mencoba merasuk di posisi terbaik dan satu tekanan coba diberikan 19-20 nampaknya setter andalan sebagai pemain dengan segudang prestasi Sahri nampaknya kembali kita lihat apa yang terjadi dorong bola ke depan Kuma Barudak kembali terkadang sakit hati diciptakan oleh orang yang kita cintai asik slebeo nampaknya dengan lepasan sebagai bundar kembali diracik sedemikian mantap dan alhasil bola melaju dan seperti roket ledakan Thoyib. Baik sudah kembali masih ada Sukma dorong bola ke depan lagi-lagi satu ancaman jeli dan poin 22-19 bagaimana Pawana Elit di awal perjalanan poin Anda melaju lebih cepat namun di tengah perjalanan Anda diganjal dicerca dihantam baik bagaimana Pawana Elit di tengah perjalanan Anda diganjal dicerca dihantam di barisan paling belakang
Dan silakan prediksikan siapa-siapa saja yang akan mengangkat piala di akhir upacara seremonial nanti. Mampukah kembali kita lihat dulu. Satu poin kembali bertambah menjadi 20-23. Lagi-lagi kembali dengan cuaca yang cukup menarik. Haridang, haridang. Lampu kuning mengedip. Angkat ade ning nang ning nang. Bahaya kelana. Satu ancaman si ganteng kalem idola kaum hawa. Sinap aja kembali kita lihat apa yang terjadi berjuluk daripada si bocah malas. Jarang bisa latihan. 24-1 di muka bang, angkat yang dituju. Hernak Hidang. Satu hempasan dan game point 25-20. Cukup sulit untuk pawang elit